Sejumlah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah kembali mengunjungi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau Diserpustaka Kabupaten Kapuas pada Selasa 4 Juni 2024. Mereka datang dalam rangka untuk mengetahui sejumlah program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Diserpustaka setempat, salah satunya kegiatan pelayanan pojok baca digital. Ada ribuan bacaan yang disediakan di dalam pojok baca digital, mulai dari bacaan anak-anak hingga orang dewasa. Sejumlah mahasiswa nampak penuh antusias mencari sejumlah bacaan yang ada di pojok baca digital dengan dibimbing oleh petugas layanan di Serpustaka Kapuas. Senang karena bisa menambah ilmu pengetahuan saya, terutama saya sebagai mahasiswa STAI Kuala Kapuas. Mudah-mudahan dengan kunjungan mahasiswa ini ke sini dapat memperkenalkan pojok baca digital yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas. Selain mengunjungi layanan pojok baca digital, para mahasiswa ini juga mengunjungi perpustakaan yang dikelola oleh Diserpustaka Kabupaten Kapuas. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Antara TV, Al Ihwan, mewartakan.